Bapak, ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi, Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kita kembali dipertemukan di minggu ini, untuk kita boleh ada dalam persekutuan ini. Pada minggu ini, kita telah memasuki minggu sengsara yang pertama dan majelis senode gemit memberikan kita bahagian tema untuk menjadi perenungan kita, yaitu pengampunan memulihkan relasi. Pengampunan memulihkan relasi. Kalau kita berbicara tentang kata mengampuni, tentu kita semua yang hadir pada saat ini kita tahu apa itu kata mengampuni. Tetapi dalam kehidupan kita memang kita tahu kata mengampuni tetapi kita susah untuk melakukannya. Kenapa kita susah untuk melakukannya? Karena dalam kita punya prinsip, dalam kita punya pemikiran sebagai manusia, kita telah tanamkan satu hal seperti ini. Kalau dia bagus di pun nama, maka beta harus balap bagus dia pun nama. Kalau dia hianati beta, maka beta juga harus balas menghianati dia. Nyawa, ganti nyawa, mata, ganti mata, dan seterusnya. Prinsip hidup seperti ini yang kadang-kala kita simpan, kita buat, kita taruh di hati dan pikiran kita untuk kehidupan yang kita jalani. Bapak, ibu, saudara-saudari, pengampunan ini ya, kita semua bisa dapat berbicara bahwa saya sudah mengampuni, tetapi belum tentu bahwa ketika dia berbicara tentang saya sudah mengampuni kamu, apakah itu dari dia punya hati, ataukah itu hanya keluar daripada dia punya mulut saja untuk menyenangkan orang itu pada saat itu. Tetapi ketika di belakang dia mulai beromong, pikir gampang nah, mau kasih maaf lu, apalagi lu sebuat bita sakit hati seperti ini. Kadang kita seperti itu. Mari kita belajar dari satu cerita, yang ini cerita nyata, terjadi dalam kehidupan kita. Tentang suatu keluarga dan yang si anak yang menceritakan kejadian ini, dia punya nama itu Choi. Choi ini mempunyai sebuah keluarga yang bisa dikatakan hidup dalam ketidakharmonisan. Dia sangat ingin bahwa ketika dia melihat dia punya kawan-kawan, mereka punya orang tua itu sangat menyayangi mereka, dia kepengen juga seperti itu. Ketika dia umur tujuh tahun, dia diantar untuk pergi ke sekolah, dia hanya diantarkan oleh ibunya saja. Padahal dia kepengen untuk diantarkan oleh dia punya ayah juga, seperti teman-teman lainnya. Tetapi keadaan di mana dia punya bapak ini memiliki sikap yang sangat-sangat bisa dikatakan tidak bertanggung jawab seperti itu. Dia hanya fokus pada dia punya keinginan, dia punya kepentingan dia biasanya mempunyai sikap yang egois, dia orangnya suka langsung marah begitu. Kalau omongan dia dia sendiri bisa tahan-tahan emosi, dia langsung marah dan hal yang paling terparah, dia sering berjudi dalam dia punya kehidupan. Dan dalam perjalanan waktu, ketika si Choi ini tumbuh menjadi sosok pria yang sudah dewasa, dia Semakin tidak menyukai dia punya bapa karena di bapak ini hidup dalam kehidupan yang memang susah bisa keluar dari hal-hal yang berbau dengan perjudian, minuman keras, dan seterusnya. Ketika dia kalau minum minuman keras itu dia pulang itu dia punya mama itu yang menjadi sesaran dari apa yang terjadi di luar sana. Di pemama ini sering kali mendapat perlakuan yang kasar, perlakuan semena-mena dari dia punya bapak, sehingga cuy ini tumbuh dengan penuh amarah kepada dia punya bapa. Dia kadang diperdoa dia Tuhan kalau Tuhan berkenan ambil kembali dia punya bapa. Dia sonde mau punya bapa seperti ini. Dan dalam perjalanan waktu, ketika ia sudah memiliki pekerjaan, si Choi ini sudah memiliki pekerjaan, dia pergi bekerja dan ternyata setelah dia pergi bekerja, dia punya bapak datang dan terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa yang pada akhirnya dia punya mama ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun. Jadi ketika tetangga menelpon si Choi, si Choi langsung bergegas dari tempat kerjanya kembali dan melihat bahwa mamanya sudah tidak bernapas, tergeletak di lantai dapur. Dan seketika dia mencari di mana dia punya bapak. Dan Ketika dia mencari, dia bertanya kepada tetangga. Tetangga juga tidak mengetahui di mana dia punya bapak punya keberadaan, dan Si Choi pergi kepada teman-temannya. Ketika dia masuk ke dalam satu rumah, dia melihat bahwa di situ dia punya bapak itu sedang bersenang-senang dengan minuman keras dan juga berjudi. Ketika Si Choi mengatakan bahwa dia punya mama ini sudah meninggal, dia punya bapak ini mengusir dia bilang dia terlalu mengganggu konsentrasi. Akhirnya dia kalah berjudi. Sehingga secoi ini menjadi marah. Dia marah dan dia membanting dan memukul dia punya bapak. Itu adalah amarah yang selama ini ia pendam dari ia kecil. Dia memukul dia punya bapak dan setelah itu dia kembali untuk bersama-sama memakamkan dia punya mama. Dan terakhir kalinya dia melihat dia punya bapak itu Ketika mamanya dimakamkan, dalam perjalanan waktu, dia diberkati Tuhan sangat luar biasa. Kehidupannya, ia menjadi orang yang berada, punya segala sesuatu, dan ia juga diberikan kesempatan untuk memiliki keluarga yang sangat harmonis. Ia mempunyai satu orang anak. Dalam perjalanan itu, karena rasa dendamnya, dia mencari keberadaan daripada dia punya bapak. Dia cari supaya apa? Dia cari supaya ibu bapak ini datang untuk bekerja jadi pembantu di dia punya rumah, karena dia merasa sangat emosi. Karena dengan membiarkan dia di luar sana tidak bisa menanggung dia punya rasa, yang selama ini kesalahan yang selama ini dilakukan terhadap Choi dan ibunya, ia berusaha untuk mencari ayahnya, dan pada akhirnya ia mendapati ayahnya, dan ia memberikan pekerjaan sebagai seorang tukang kebun. Dan pekerjaannya itu tidak dimulai pada pagi hari. Jam satu siang itu baru dia suruh dia punya bapak untuk kerja. Jadi bapak mama, saudara saya coba bayangkan. Jam satu siang panas-panas, kalau kita kerja di luar, mungkin kita bisa pingsan. Bisa juga kita mati. Dan selama bekerja itu, si cuy tidak pernah memberikan makanan maupun minuman untuk dia punya bapak karena dia punya keluarga istri ini tidak mengetahui bahwa yang bekerja sebagai uh, seorang tukang kebun di tempat mereka ini adalah bapak daripada si Cui, mereka juga ke malas begitu mereka karena mereka tidak tahu mereka pikir bahwa oh ini orang yang datang bekerja jadi dalam perjalanan waktu seperti itu yang dijalani oleh bapak daripada si cuy ia merasa menyesali akan setiap apa yang telah ia perbuat tetapi ia tidak punya kesempatan untuk langsung berjumpa dengan dia punya anak dan ketika pada suatu hari si Choi ini hendak pergi ke kantor dan dalam perjalanan dia dia punya ban ot, uh, mobil itu pecah di tengah jalan jadi dia harus memesan taksi untuk dia naik dan ketika dia naik di itu taksi nah supir yang membawa taksi ini sedang mendengarkan uh, renungan dari seorang pendeta dan renungan itu dari kitab Efesus Efesus pasal 4 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32 berbunyi demikian Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika dia mendengar ayat itu dibacakan oleh sang pendeta itu, dia merasakan kekosongan yang sangat luar biasa di dia punya hati. Seakan-akan dia sangat kehilangan sesuatu yang paling berharga. Dia terisak, dia menangis sejadi-jadinya di dalam taksi itu. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini telah salah. Karena ia telah melukai, bukan hanya ia melukai hati daripada orang tuanya, bapanya, tapi juga dia telah melukai hati Tuhan. Bahkan ia menampung segala penderitaan itu sehingga membuat dia menjadi pria yang penuh dengan dendam. Ketika itu dia langsung pulang ke rumah, dia sadar bahwa Tuhan telah mengampuni dia, kenapa dia tidak bisa mengampuni. Ini adalah dia punya orang tua. Ketika dia pulang, dia mendapati ayahnya sedang bekerja di bawah terik matahari dengan banyaknya keringat yang bercucuran. Dan ketika dia menghampiri si ayah, si ayah mengetahui kehadirannya dan bapaknya langsung berlutut. Bapaknya berlutut minta pengampunan dari anaknya untuk segala sesuatu yang telah dia buat. Dan ketika saat itu si Choi langsung memegang pundak daripada sang ayah dan mendirikan dia dan langsung membeluknya. Ia membisikkan satu kata seperti ini. Saya telah memaafkan Bapak jauh sebelum Bapak meminta pengampunan itu kepada saya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita berada pada posisi si Choi, tentunya kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan membenci meskipun dia orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah membesarkan kita karena hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi ketika dia, dia dia mendengar firman Tuhan, dia merasa bahwa ini yang dilakukan ini selama ini ternyata salah. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan beri inginkan. Padahal kita tahu bersama bahwa Tuhan telah mengampuni kita punya dosa dengan menyalibkan dia punya diri secara cuma-cuma untuk kita. Tuhan tidak meminta bayaran berapa yang akan kita kasih kepadanya. Tetapi Tuhan hanya mau untuk kita melakukan hal mengampuni ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, seperti halnya firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Ketika saat itu Petrus bertanya, Tuhan, Berapa kali saya harus mengampuni saudara-saudara saya yang melakukan kesalahan kepada saya? Apakah tujuh kali? Tuhan menjawab, bukan tujuh kali, tapi tujuh puluh kali tujuh kali. Itu yang Tuhan sampaikan. Bapak-bapak saudara-saudari, menurut tradisi Yahudi itu, mereka punya prinsipnya seperti ini. Kita Mempunyai batas untuk mengampuni seseorang, yaitu hanya tiga kali. Jadi, dia melakukan kesalahan sebanyak tiga kali, itu kita dapat mengampuni. Tetapi, ketika pada kali keempat, kita tidak bisa lagi mengampuninya. Itu prinsip hidup dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi, Tuhan bilang begini: bukan hanya tujuh kali, seperti apa yang ditawarkan oleh Petrus, tapi tujuh puluh kali, tujuh kali. Artinya, bahwa pengampunan itu tiada batasnya tidak terbatas pada angka yang kita tentukan. Tuhan mau supaya kita mengampuni itu setiap detik, setiap menit dalam kehidupan kita. Tidak terbatas melampaui akal kita. Dalam kehidupan yang kita jalani, kalau kita ini hari kita dengar firman Tuhan bahwa mengampuni 70 kali, 7 kali, nah kita pulang, kita buat aneh-aneh, kita mulai mencari orang punya kesalahan dan kita omong, nanti bilang begini firman Tuhan bilang begini sonde Boleh marah firman Tuhan bilang kamu harus mengampuni saya sebanyak 70 kali tujuh kali itu langsung orang yang buat salah ini langsung tempeling jadi minta maaf beta yang berdiri di sini bukan beta yang bertanggung jawab itu bapak mama dan punya urusan jadi maksudnya seperti ini kalau kita dalam kehidupan kita kita tidak bisa mengampuni orang. Terus kita mau supaya orang mengampuni kita. Maka itu kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang fatal. Kalau mau orang mengampuni kita. Kita juga harus mengampuni dia. Jangan bilang, aduh biar so. Beta mau dia minta maaf duluan di beta. Bukan beta yang salah. Padahal dia salah nih. sonde mau untuk memaafkan. Mengampuni terlebih dahulu. Maunya orang yang meminta maaf. Ya tunggu sampai kapanpun dunia kiamat pun. Kalau sonde ada yang mau mengalah maka pengampunan yang Tuhan inginkan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya dalam hal berpacaran anak-anak muda. Misalnya setiap hari ini di mana-mana sama-sama, aku di mana, kamu di situ. Kamu di mana, aku di situ. Di mana-mana ada kita berdua. Sendi bisa terpisahkan. Dunia ini seakan milik berdua. Orang yang lain tuh hanya numpang tinggal seperti itu. Dan ketika Tuhan bilang begini, aduh minta maaf ma, kakak nyong, kakak nona, ini bukan kakak nong dan kakak nyona pun jodoh. Ini orang lain pun jodoh, jadi kasih lepas sudah. Mulai marah kalau salah satu pihak mau mulai untuk mengakhiri hubungan. Mulai marah dan membenci satu dengan yang lainnya. Tetapi perlu untuk diingatkan bahwa yang kamu marah ini pernah membuatmu son bisa makan kalau song kasih kabar. Iya, pernah buat lu sonde bisa berpikir jernih kalau son ada chat yang masuk. Jadi kalau mau marah orang nah hati-hati, lihat-lihat dulu. Dia pernah memberikan rasa kebahagiaan itu dalam kehidupanmu. Mari mengampuni. Mau paksa ke mana kalau Tuhan bilang itu bukan kita punya jodoh, mau paksa ke bagaimanapun sampai kapanpun tidak akan pernah baik. Jadi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa mengampuni dalam kehidupan kita sebagai keluarga juga kadang ini ya kita sebagai mama-mama biasanya kalau kita duduk kita mulai untuk orang bilang cari kutu cari kutu ini yang di orang punya rambut ini mungkin kutu hanya satu sah tapi kalau dia mau cari habis mungkin sampai matahari terbenam dan coba bapak-bapak dong pidkdk kau dengar itu bukan cari kutu le itu kutu yang lain. Itu tetangga punya nama dong itu, yang dari baik menjadi sonde baik, tapi nanti menjadi baik, tapi nanti menjadi sonde baik. Iya, biasa katong melakukan itu. Katong mulai bercerita-bercerita dan pada akhirnya yang katong cerita ini dia cari tahu dan dia dapati, bilang ada yang omong dia. Dan dia mulai datang tanya, siapa yang omong beta tuh? Katong mulai bilang begini, bukan, bukan beta, padahal dia yang pemeran utama daripada itu. Dan ketika saat itu maka relasi di dalam lingkungan itu, tetangga itu menjadi rusak. Karena apa? Karena kita punya lidah, kita tidak bisa mengendalikan apa yang yang keluar dari bibir mulut kita. Kita menganggap bahwa itu hal yang sepele. Tetapi kita tidak tahu bahwa itu menyakiti hati orang lain. Dan ketika kita susah dan tetangga kita tidak membantu kita, baru kita omong. Ih, Tuhan dia yang paling terdekat dengan katong ma. bisa lihat ame katong ni, iya koreksi diri. Jangan sampai anda buat salah dengan dong. Makanya so bisa mau untuk membantu. Karena kalau kita berbicara tentang pengampunan ini, ya pengampunan ini kita bicara bisa saja, tapi untuk melakukannya susah. Ada juga yang sudah memberikan pengampunan, tetapi pengampunan itu tidak serta merta keluar dari hati mereka. Tetapi firman Tuhan mau datang kepada kita bahwa Mengasihi, mengampuni itu tanpa batas, tiada batas. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan itu berlaku bagi semua orang. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita juga haruslah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari, meskipun susah dan sulit untuk kita lakukan hal ini dalam kehidupan kita, tetapi percaya seperti apa kata Firman Tuhan tadi. Kepada kita bahwa Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, maka sesuai dengan cerita yang tadi kita bersama-sama mendengar, bahwa ketika kita meminta Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni sesama kita dalam segala sesuatu yang Ia lakukan kepada kita. Mari teruslah belajar untuk mengampuni, meskipun sakit. Meskipun susah, tapi minta Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas, hari kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati bapak, mama, saudara, saudari, dan saya. Amin.